YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini kita ada unboxing. So ini dia barang kecil saja. So apa barang ni, kalau anda tengok description anda dah tahulah. Ini adalah lampu sulo. Okay, sambil-sambil cerita kita buka tengok ah. Ini dihantar daripada pengeluar lah, daripada China, yang company dia bernama Wuben. Wuben, W-U-B-E-N, Wuben. Okay, Wuben. So dia panggil Sean untuk tolong dia reviewkan produk dia lah. Saya ada try search lah dia punya produk yang ni. Di YouTube memang dah banyak jugalah orang yang dah review kan. Maybe dia nak pasaran di Malaysia ke apa. That's why dia hantarkan model yang ini, Wuben E6. Wuben E6 ah. So sebenarnya dia ada banyaklah produk. So ini lampu sulo Wuben E6. So dia dipanggil EDC flashlight lah. EDC stand for everyday carry. Artinya ini lampu sulo yang kita boleh bawa setiap hari. So dia punya maksimum keterangan dia boleh sampai 900 lumen, dan dia katakan throw dia dia boleh sampai 400 100 meter lah. Dan dia menggunakan bateri jenis AA ya. Anda boleh gunakan jenis AA punya bateri. Dan dia juga ada bagi satu bateri yang dipanggil 14500 lah. Okay. So dia punya description ada di sini. Kalau anda nak tengok, anda bolehlah freeze. Tak berapa terang lah. Bolehlah freezekan di sini. So dikatakan Wuben E6 ni dia boleh apa, waterproof 1.5 meter ataupun boleh tahan selama 1 jam lah, around dalam tu. Untuk pressure ataupun tekanan dalam 1.5 meter untuk 1 jam. Lepas tu dia punya berat 59 gram tanpa bateri, dan dia punya saiz 87mm darab 30mm. So itu saiz dia lah. So yang lain kita buka kita tengok. Sebab lampu sulo ni kita kena uji keterangan dia lah. Yang waterproof tu semua saya rasa tak perlu uji lah. Nanti Sean akan bawakan anda untuk melihat dia punya keterangan dia. Alright. So ni dia kotak dia, consider cantik kotak dia macam ni. Alright, dia warranty sampai 5 tahun. Okay, ini yang warna hitam. Ini dia punya series number. So kotak dia macam ni. Buka. Ha, okay. Di sini dia ada simpan ini user menu lah, user menu. Dan juga dia ada bagi O-ring. O-ring dia ada bagi 2 ni. So O-ring tu untuk dia punya kalis air tu lah. Dan juga dia ada bagi yang ini. Panggil apa, string dia, boleh ikat lah dia. Okay, ini kita letak tepi. Okay, ini hero kita pada hari ini ya, kecil saja, tapi dia katakan kuat lah. Dan juga ada charger, dia punya charger. Charger, wui pendek je charger dia. Okay, so tak ada apa lagi di kotak ni, kotak pun kita letak tepi. Ini pun kita letak tepi dah. So, charger dia ni. Dan hero kita pada hari ini, oh dia macam ni. Kecil tapi ngam-ngam lah pada tangan. Ngam-ngam saja di tangan ni. Compact lah, berat. Dan dia memang daripada metal lah. So consider tahan lasak lah. Ada clip satu di sini. Dan dia tulis please remove the battery insulation. Kena keluarkan battery tu dulu. Dia ada satu penahan tu lah. Okay, saya buat kejap. Buka dia di sini. So ini battery dia. Okay. So battery dia 920 mAh ya. So consider hebat lah. Dan di sini dia pakai type C. Ha ni. Kalau anda nak charge, kalau anda nak charge anda cucukkan di sini. Ha macam ni. So kalau lampu dia menyala di sini merah, so artinya dia charging. Kalau dah hijau dia dah siap. Okay. Kelakar juga lah saya tengok. First time saya tengok battery macam ni. Maybe di pasaran dah banyak lah macam ni, tapi saya first time tengok. Okay, kita masukkan, kita try. Buka lah, kita try buka. O-ring dia sini lah, O-ring ini. Kalau dah rosak ni, dia masuk air, so dia ada ada pengganti 2 O-ring. Sekejap, kita tutup lah. So, dia ada 3-4 mode lah. Consider mode yang paling hebat, artinya 900 lumen. Yang kedua, kena baca. Kedua tu 100 lumen. Dan yang ketiga tu low tu 10 lumen. Kalau ikutkan di sini, 900 lumen dia boleh tahan 1 jam.
Kalau 100 lumen dia boleh tahan 4 jam. Kalau 10 lumen dia boleh tahan 34 jam. Memang lama lah ni. So on off dia di sini ada pekanan W. So kita buka. Ha, ini saya tak tahulah dia mode apa. Okay. Alright, so ini mode yang 10 lumen. Nah, kalau macam ni dia boleh tahan 34 jam ah. Kalau terang sikit, ini 100 lumen dia boleh tahan 4 jam. Consider teranglah 4 jam. Kita bagi satu. Cute tak? Wah, sampai tak nampak, tengok terang sampai tak nampak. Consider teranglah. Kalau yang ni boost 900 lumen. Hui, mata aku sakitlah. Ini yang paling terang. Okey, dikatakan keterangan inilah yang 900 lumen dia boleh sampai 410 meter jauh dia. Ini throw lah. Dia kata dikatakan throw disebabkan ni fokus. Ni jenis yang fokus punya, bukan dia surrounding besar sangat, dia fokus. Ini memang tajam punya. Okey, kalau tekan dua kali dia consider strobe lah. Macam ni. SOS lah, strobe dua kali. Okey, kalau tekan empat kali tu lock, artinya takut tertekan kan? Macam itulah. So body dia memang daripada aluminium. Dia ada tulisan di sini woven. Boleh nampak tak? Woven. Lepas tu ni ada pekanan W. Dia punya lampu ataupun dia punya mentor tu memang kecil lah. LED yang memang jenis khas punya lah. Nama dia scientific sangat. Saya pun tak pandai panggil. Osram KWCSLPM1TG LED. Hui. Memang macam hebat lah. Okay, so ini dia. So kalau anda nak gantungkan sling tu, anda boleh ikat kat sini lah. Ni sling point ni, ada lubang kan. Anda boleh gantungkan. So sekarang kita pergi kepada tempat yang gelap. Kita try dia punya keterangan dalam ketiga-tiga mode tu macam mana, terang ke tak. Jom kita pergi sekarang. A few moments later. Alright. So kita dah sampai ya di kawasan taman lah ni kiranya. So taman berhampiran lah. So ni saya ada lampu solo yang biasa. So ni yang biasa punya kita pakai. So di sini kita ada ni lah woven . So anda nampak lah woven . Woven kecil saja. So sekarang kita nak test dia punya keterangan lah. So mulakan dengan yang paling lemah. Okay, ini dia 10 lumen . Ini 10 lumen yang boleh dikatakan 34 jam . Kalau dipasang macam ni saja 34 jam . Boleh nampak, consider agak terang. Tapi saya tak tahulah dalam kamera ni nampak ke tak, sebab di kamera saya nampak screen kamera ni memang gelap . Gelap habis. Okay, so berapa jauh dia boleh pergi? Tak adalah berapa jauh sangat. Maybe 30 meter macam tu saja boleh nampak. Itu pun tak berapa terang. So sekarang kita upkan dia satu. Ini 100 lumen . Kalau anda boleh nampak lah berbanding dengan tadi . 100 lumen. 100 lumen ni pun dah consider okey . Dia boleh nampak quite terang dah. Consider terang dah juga. Tapi yang ini dia throw . So dia memang fokus kepada bahagian tengah. Throw saja. Dia punya persekitaran dia tak sangat, tak terang sangat. Tapi dia memang fokus . Dia throw. So sekarang kita naikkan kepada ini yang turbo lah. 400 lumen, bukan 400 lumen pula, 900 lumen yang boleh tahan 1 jam kalau anda teruskan dia macam ni. So boleh nampak tak? Dia kata 410 meter . Dia punya throw boleh nampak. So memang saya boleh nampak daripada sini sampai ke hujung jalan tu . Memang boleh nampak lah. So consider terang . Memang terang. Ada orang sorok-sorok memang boleh nampak lah. Dan saya try pusing ke sebelah sini . Kita pusing ke sebelah sini. Sebelah sini kalau anda nampak, di bawah ni memang tasik yang memang dipenuhi dengan rumpai-rumpai . Sebelah sana ada tempat duduk kalau boleh nampak. Ini pokok. Pokok dia. Hui, memang terang . Memang terang. So sekarang kalau saya nak pasangkan strobe, saya tekan dua kali. Ini yang emergency lah, minta pertolongan SOS. Ini pun memang consider sangat terang . Hebat. Okay. So berbalik kepada sebelah sini. So boleh tak anda nampak berapa terang? So saya try jalan . Terang . Ini memang betul-betul terang. Wah, pokok-pokok memang saya boleh nampak dengan sangat jelas lah. Sebab saya pakai wireless mic, saya tak sure wireless mic ni berapa jauh.
So kalau boleh nampak, ini memang terang ah. Nah. Sekarang saya daripada kamera around dalam 30 meter lah. Saya try sampai Kalau sini dah hampir 50 meter. Hampir 50 meter. Ha. Saya pun dah tak nampak dah kamera tu. Ha, sini. Kamera. Ini dah memang 100 meter lebih lah, 100 meter lah kot. So kalau jauh tu memang boleh nampak lagi. Okay. So consider okay lah. Kalau saya buat stroke. Ha. Memang nampak sangat terang lah. Okay, kalau yang macam ni terang. Kalau macam ni dia 10 lumen saja. Yang ni 10 lumen. 10 lumen. Kalau yang ni 100 lumen. Ha, yang ini 900 lumen maksimum full power. Ha, macam player MLBB full power. Okay lah. So memang consider okay lah. Memang consider cun lah. Alright, so ini dia sekali lagi. Kita try tengok-tengok keadaan. So memang power lah. Okay, ini 900 lumen lah. 900 lumen. Ha. Macam lightsaber pula nampak. Ha, boleh sampai ujung. Ha, ini tiang lampu semua nampak. Tiang lampu tengok. Terang lah, pokok. Okay, ini pokok kelapa depan. Ha, kalau sana pokok tinggi semua boleh nampak. Ha, kalau bawah. So memang cun lah lampu ni. Dan dalam power mode ni memang dia dah rasa panas lah. Sebab dia memang turbo, memang akan rasa, memang akan rasa panas lah. Dia panas sikit. Tapi memang consider hebat lah. Kecil-kecil cili padi lah ni. Okay, saya rasa sampai di sini saja untuk dia punya review, keterangan dia. So kepada anda semua yang rasa nak dapatkan model ni, anda bolehlah try dapatkan di description di bawah. Tengok link ataupun description yang saya berikan di bawah video yang ni ya. So memang berbaloi lah kalau beli yang ni, sebab dia memang boleh tahan dan sangat terang ya. Okey, saya rasa sampai di sini. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.